Ayo dukung channel ini agar bisa memberikan informasi yang lebih banyak dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Selamat menonton! Salah satu kafe di Surabaya yang wajib kamu kunjungi adalah Bebini Gelati Cafe yang berada di Jalan Dharma Husada nomor 183, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kafe yang satu ini buka dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Usut punya usut, ternyata kafe ini dimiliki oleh salah satu juri MasterChef Indonesia, yaitu Arnold Purnomo. Kafe ini sebetulnya tidak terlalu besar, namun sangat nyaman untuk nongkrong di sini. Di Bebini Gelati Cafe ini memiliki spesialisasi menu gelato dan sorbet dengan berbagai pilihan rasa. Di sini saya mencoba gelato dengan ukuran medium dengan 2 scoop yang harganya Rp40.000. Memang gelato di sini menurut saya adalah yang terbaik rasanya di Surabaya, seperti mirip di Italia. Ini tenang saja, jangan takut kehausan, karena jika kamu pesan menu gelato dan sorbet, maka kamu akan mendapatkan minuman air putih secara gratis dan tidak perlu beli lagi. Namun di sini juga memiliki pilihan minuman yang dapat kamu coba seperti jus, milkshake, frappe. Di Bebini Gelati ini juga memiliki sistem royalty card untuk gelatonya, di mana kamu akan mendapatkan 1 stamp ketika membeli gelato di sini. Ketika sudah mencapai 9 stamp, maka kamu akan mendapatkan 1 gelato ukuran medium secara gratis.